selling, sponsoring and servicing itu aja yang boleh kasi. Tapi ya kita dah mula menjalankan bisnes ni, kita pun mereka lah supaya orang lagi faham, iaitu 5M, mengguna, menjual, menaja, memberi khidmat dan meeting. Jadi itu 5M yang kita ada sekarang. Jadi ingat ya, nombor satu mengguna, sebab homework kita tu yang saya bagi dulu, beli barang untuk pakai sendiri dulu, tengok berapa banyak yang boleh pakai dan apa benda yang pakai. Lepas tu yang keduanya, of course menjual. Menjual tu maknanya kita apa kan, cerita dengan orang yang kita kenal atau siapa-siapa yang jumpa yang kita nak cerita, jiran ke, saudara ke, tempat bekerja ke, atau mana-mana siapa yang kita nak cerita, kita cerita tentang barang. Apa saja yang dia tanya, lepas tu kita cerita dengan, kalau tak tahu, refer pada buku, katalog atau apa saja yang ada yang boleh bagi. Dan kita cerita. Kan, lepas tu kita tiga yang menaja. Menaja maknanya kita cuba sponsor, ya, sponsor orang tu. Atau sponsor tu maknanya memberi peluang pada orang tu. Bisnes kita yang kita ada sekarang, yang yang kita orang yang baru susah nak cerita lah, tapi yang kami orang lama senang aja, sebab dia dah tengok kita punya lifestyle eh, macam mana. Macam kami selalu leader-leader tu jumpa selalu sebut kat kami selamat raya. Dia kata mana raya, kakak memang hari-hari hari raya, dia kata kan. Oh, patutlah aku ucap selamat raya kan. Ataupun every day is a Sunday kan. Itu kami alami sekarang sebab kita punya perbuatan yang dulu-dulu. Okay, jadi yang ke itu menaja, memberi peluang pada orang lain. Ini yang bagus daripada kita. Menaja ni kita membuat sesuatu amal jariah ya, untuk memberi apa, peluang ni pada orang lain. Jadi kita dapat pahala. Peluang tu meningkat atau improve hidup dia, kita dapat pahala dari situ. Jadi kita nak cari pahala lah ni yang buatnya ni, bukan sahaja ya. Jadi kita diarahkan kepada menjual pun sama kan. Kita jual sekarang musim sakit ni, kita bagi dia vitamin C, kita bagi dia salmon, kita bagi apa saja yang vitamin yang dia suka dan boleh mendapatkan kesenangan dalam hidup ya. Jadi itu kita dah mula memberi satu keseronokan pada mereka. Jadi pahala tak kan? Jadi kalau dah sihat pula. Lepas tu kita dah mempat memberi khidmat. Ini khidmat ni bukan apa. Kita tanya lah kita yang dah sponsor tu. Kita tanya yang kita sponsor dah jadi peredar atau ABC, ABO atau ABC ya. Jadi kita akan terang, kita dah terangkan dulu kan. Jadi kita beri khidmat. Kita tanya apa khabar, macam mana, dah buat ke, dah menjadi ke, dah apa problem, tanya begitu je kan. Jadi kalau tak boleh jawab, refer kepada kami upline yang dah lama ni yang boleh cuba selesaikan masalah anda. Jadi yang kelima, meeting kita dulu-dulu ada center kan. Sekarang dah mula macam ni, kita tak ada center, kita buat Zoom atau melalui kita punya internet, kita bercerita dengan cara begitu kan. Lebih senang pun, kita tak payah keluar. Dulu anak mana rumah, problem mana pula. Lepas tu kita asyik orang bekerja langsung lah, berlari sana berlari sini. Kak Nun teringat ya, Kak Nun dulu buat MV di Indonesia. Di sana kan banyak problem macet ataupun jam kan. Jadi bila tiga jam pun baru sampai tau. Sebab banyak yang tak dapat masa meeting sebab apa jam tadi. Jadi kita dah ada problem, tapi dah pula problem penyakit sekarang. Kita tak boleh keluar dan tak boleh campur. Jadi alhamdulillah kita ada cara gunakan internet atau online. Jadi ada 5M ni, yang lupa ya, anda kena ingat ni semua. Ini adalah panduan kita menjalankan bisnes kita ya. Guna barang, kita kena guna sebab kalau tak guna macam mana nak tahu elok-elok kan. Jadi kat dulu mula-mula guna sabun basuh kain ya. SL8.
Lepas tu Kak Nur suka spray mulut sebab apa? Kak Nur suka sakit gigi ya. Dia boleh sakit gigi spray spray gigi tu hilang. Besok boleh pergi jumpa doktor. Ha, macam tu. Ataupun kita rasa mulut tu sedap je sebab apa? Spray tu ada bahan-bahan yang boleh membunuh kuman ya. Jadi sekarang time yang kita nak bunuh kuman ya masa ni inilah. Jadi suruh dia spray ketekak kita supaya kalau ada kuman matilah dia. Ha, jadi sekarang bila-bila masa ya bahan MW ni boleh kita jual untuk menyenangkan kita punya kawan-kawan ataupun siapa-siapa saja yang perlukan benda tu. Ha, jadi menjual naja tu dah tentulah kita kita ni supermarket yang tak ada tangga pun kan. Mulut je supermarket. Anak kita belanja tu kita nak memberi peluang pada orang lain juga. Dan jangan simpan sebab benda ni kalau simpan tak jadi apa. Jadi kita cerita pada orang macam mana nak buat bisnes ni. Selain pada cerita pasal barang kan. And then memberi mak of course lah kalau tak ada kalau tak ada lah upline kan dulu beri mak barang tak boleh letak call lah tentu kan tak jadi apa. Sebab apa dengan siapa yang Kak Nur nak cerita yang Kak Nur apa problem kan dengan bisnes ni. Jadi tu dia selalu call, dia datang, dia tanya gini-gini dan selesai apa yang kita problem kita tadi. Dan meeting of course dulu meeting Kak Nur dari Tanjung Alim ya pergi ke Kuala Lumpur ha, punya teruknya dan lama lah tu macam-macam yang terjumpa dengan jalan-jalan kami kami teruskan sebab apa kita tahu inilah rezeki yang Tuhan bagi cuma kita kena buat baru dapat. Sama dengan anda eh. Kena buat baru dapat. Tidak tak ada apa eh. Okay. Lepas tu sebelah sana. Nampak kan? Sebelah sana tu bonus. Tempat tak nombor-nombor tu. Ini yang dulu-dulu. Kanun setahun dua memang gerun tengoknya kan. Sebab nak ingat. Kanun tahu suka ingat nombor eh. Jadi tak macam mana kena ingat sebab apa. Upline kanun-kanun. Kata kalau tak tahu bonus. Macam mana nak cerita ke orang. At least sikit lah yang memula tu. Yang kecil-kecil tu dulu. Ha, baru later on baru faham apa dia kan. Jadi kami dulu hari setiap kali ada meeting. Bonusnya cerita ni memang marketing plan ni. Memang dibentangkan hari-hari yang kita ada meeting. Tak ada chance ni lah. Jadi orang kata tak lari. Jadi Kak Nur pernah cakap. Alamak, asyik bonus, cerita marketing plan pun. Bosan lah. Sekali naik Kak Nur yang tengok Kak Nur bosan tu, dia kata, okay, you kenapa tak suka kan? Tak lah, bosan lah, gitu-gitu saya Kak Nur komplain. Lepas tu dia suruh saya buat, alah Kak Nur pun terkejut. Oh, rasa apa, tak nanya bosan tapi tak tahu apa. Ha, jadi jangan begitu ya, kita mesti belajar. Jadi Kak Nur pun merangkak, dia kata memang lah. Kamu sebenarnya bukannya bosan, tak suka ya. Eh? Ya, memang ya. Eh? Tapi alhamdulillah sekarang bolehlah ingat sikit-sikit ya. Jadi, kita tengok bonus tu. PV, 250 PV, 3%, 900 PV, 6%, 1,700 PV, 9%, 3,000, 12%, 5,500, 15%, 7,500, 18 dan 12,500, 21%. Ini bonus, dia kata bonus, basic bonus. Sekarang dia ada campur baru punya, dia panggil core plus bonus, baru punya ya. Yang akan dicakap dulu, iaitu duitnya datang daripada keluarga, Rich Divorce dengan keluarga Javelander. Jadi kan, sebab duit agak banyak sangat, tak tahu nak buat apa, dia bagi balik daripada kita. Okay. Jadi syukurlah kan. Kita dapat kita punya toke atas toke kaya yang nak memberi je pada kita. Anda yang baru tengok PB ni, apa kata PB ni? Tengok PB, BB, AP dan CP. PB ni lah point value yang ada sebelah dengan kalau tengok dulu-dulu, kita, sekarang nak kena tengok apa ni, website lah, apa dia marketing, apa ni, price list dia kata kan. Sebelah yang, sebelah dengan price tu, nama benda tu, kita ada PV. Lepas tu ada BV. Lepas tu ada pula AP. Lepas tu ada pula CP. Apa dia?
PB ya macam ni ha. Kita ambil contoh. Deodorant spray atau spray yang terbang tu. Jadi sekarang kita ada juga spray. Jadi kalau suka spray tu tapi sekejap habis kan. Sebab tak apa kita boleh lalu. BB dia 9. BB 36. AP atau AP ialah customer price. Distributor punya price kan. Jadi kita punya harga lah. Dia 6. Dan CP atau customer price 45. Jadi BB 9 ya. BB 36. BB ialah business volume. BB ni ialah di mana kita kira bonus kita ya. Kita lunggu, katalah ada 1000. 1000 lebih kurang 3%. Kali 3% 1000. Dapatlah RM30. Basic lah. Dengan koplas kali lebih macam tu lah. Jadi AP ialah kita punya price. MBO punya. CP customer ataupun pelanggan. Boleh ingat. Jadi kalau dia kata saya punya PV 50. BB saya 100. Kalau 50 kali 3% ni. Tak tahu berapa lagi. Jadi kita dapati situlah bonus dia. Sikit, mula-mula main sikit je, jangan risau. Sebab buat bonus, bukan je turut-turut beribu tak. Kat nombor dulu mula-mula 200. Mula-mula first bonus RM7.50. 3% tu tau. RM7.50 dulu. Sekarang 40, 30, 50, 60 pada. Jadi kami kata, alamak, kecilnya duitnya. Kerana pernah cakap tak gigi. Ambil barang tau. Dia kata tak gigi pula. Sebab sikit sangat. Sama saya kata, sorry lah sebab saya, sepanjang saya sikit sebab gaji saya lebih daripada tu. Yelah, ini mulanya. Memang mulanya RM7.50. Lama-lama boleh dapat RM75,000 sebulan. Ha, tak nak. Dululah kan masa kita hebat tu. Jadi dengan tu kita perhatikan benda ni. Kalau kita percaya kita boleh dapat, kita dapat. Jadi boleh sikit, lama-lama jadi bukit kata dia banyak kan. Tapi kita teruskan. Sebab bonus lah yang motivate kita ya. Yang beri motivasi yang besar bonus ya. Bila tengok duit tu, bulan ni banyak ni. Oh bulan depan naik kan. Jadi yang menyenangkan kita. Jadi macam bulan ni, 8 bulan bonus bayar. Bulan ni tau. Sebab apa? Kalau tidak 15. Tapi sebab mungkin dia tengok kita ada apa ni? PKPD lah apa semua kan. Jadi jurusan kita agaknya banyak. Kita boleh tolong orang. Lepas tu kita order. Kita pernah bayar. Lebih daripada tu. Jadi kita perlu duit. Dia bagi cepat. Tak tu pun buat apa disimpan. Sebab bonus tu ialah untuk bulan lepas. Kiraannya ya. Jadi nombor satu je kerana ternyata baru lah lama tu tak apalah dia nak ada target lain ya. Targetnya kalau boleh 600 PV dulu. Itu 3% tu. 600 PV belum lagi 6 ya. 6,900. Ya. Jadi target 900 PV. 100 pakai sendiri. 500 boleh cari jualan kan. Jadi itu kita mula-mula buat. Kalau lebih dapat tak apa lagi bagus kan. Tapi kita target itulah. Jadi pakai sendiri tu boleh-boleh masa kita boleh order. Tak salah apa je nak order. Mungkin ubat gigi, mungkin spray ketiak ke, buat deodorant tu ke. Lepas tu mungkin car wash ke apa sajalah. Yang kita boleh senang jual kan. Jadi kita ni tak susah juga sebab barang ni semua orang perlu kan. Nak masuk kain je. Jadi kita cerita. Kalau pandai cerita. Tak tahu cara tanyalah mak-mak kita yang dah pakai tu macam mana. Sampai sekarang ya. Kak Nun semualah leader-leader mas. Sampai sekarang pakai ya. SL8 sebab yang kena berhenti tu sebab dia tak. Dia tak jumpa orang yang jual je sebenarnya. Jadi pernahlah terjumpa orang tu. Oh you MW. Lama dah berhenti pakai SL8, nak masuk kain, tengok tak ada orang nak jual. Tak jumpa pun. Jadi, sekarang boleh jumpa lagi. Tolong bagi 6
3 kilonya isi 6 satu kotak tu. Satu kotak besar 6. Wow, itu kan banyak sangat. Sebab saya senang, maksud tak payah cari-cari lagi orang. Jadi sampai begitu ya. Jadi kalau kita perhatikan jualan jualan kita ni, sekarang bukan kita aja jual, kita ada nak tahu ni nak ada BB dulu. Nak ada BB, kita nak tahu jualan siapa. Nombor satu jualan kita. Lepas tu nombor dua jualan ABC. Kita dipanggil ABO ya. MBA Business Owner. ABC itu dipanggil MBA Prestige. Privilege. MBA Privilege Customer. ABC ni orang tak nak buat bisnes. Design RM20 untuk beli barang saja. Nak pakai barang saja. Kan? Pada dia boleh lelong-lelong. Baik, MBA buat satu sistem. Sign up. Dapat 12%. Kalau dia hidung berair. Dapat 12%. Kita dapat ABC ni. Dia sign up dengan bayaran RM20 saja kan. Murah. Dan dia boleh order macam kita juga. Harga-harga kita. Jadi dia tak dapat bonus ABC ni. Kita yang dapat volume tu. Tak nak. Jadi in other words, arti kata lain, ABC ni orang-orang yang memberi kita volume tu. Kalau ramai ABC, kalau order 1,000 volume tu kita punya. 1,000 PV kita punya. Dia tak ada, dia tak pakai, dia cuma dapat ada kadang-kadang yang buat satu hadiah ke apa ke itu je kan. Tak ada lain. Jadi bonus dia tak dapat. Jadi kita dapat volume tu, dapat PV itu semua kita punya. Satu kiraan pun ada. Jadi digalakkan kita menaja banyak ABC ni. ABC lah yang membuatkan kita punya volume besar. Jadi lagi ramai kita sponsor ABC, lagi banyaklah volume kita. Jadi itu yang Kak Nun kata, oh ini gaya yang seronok ya untuk kita berbisnes. Jadi ramai ya, yang orang ABC ni ramai yang ada. Sebab dia kata tak nak lah, saya tak nak buat bisnes, saya punya ni. Kalau dia tak, lain kali dia boleh sign balik harga medan itu RM60 macam kita kan. Jadi tak apalah, dia tak nak pun kalau dia order banyak-banyak apa salahnya. Jadi dia tak boleh menjual ya. Dia salah ya, dia tak menjual. Cuma dia boleh order pakai sendiri. Itu aja. Okay. Jadi nak kata apa ya. Kalau anda boleh tak payah tulis lah kan. Cuma tak payah nak buat bulat-bulat kan. Cuma dah, kita ada target 600 PV. Ingat ya, 600 PV kita punya. Tak sampai 900. Itu ada dia punya apa kata cara dapat basic bonus dengan core plus. Jadi depan ni kan kita tunjuk lah macam mana je. Ada je. Memang ada dengan MW. Jadi tunjuk aja dan you faham dari situ. Jadi sebenarnya kalau suka, kalau boleh target kita mula-mula 600 PV tu lah. Orang baru ya. Kat nombor basic betul-betul. Lepas dah ada 600 PV, kita pergi ke kumpulan. Jadi kita kumpulan kita target pula sampai 12%. Daripada 600 tu naiklah 900. APC tak boleh jual ya. Sebab dia sign RM20 je. Jadi memang MBA kata orang-orang yang sign up APC tak boleh menjual. Kalau nak jual dia kena sign RM60. Jadi bagilah pilihan pada dia. Mana satu nak. Mana tahu kan kita tiba-tiba ada orang nak masuk bawah kita nak jual apa. Jadi better sign RM60. Betul tak? RM20 tu betul-betul dia tak nak dia banyak. Banyaklah dia punya cerita yang dia tak ada masa. Dia ni tak ada kawan. Dia ni nak pakai barang je.
dapat susah. Sebenarnya senang kan. Kita tengok, oh nak masuk-masuk lah. Dan kita cuma bagi tahu kita dapat bonus macam jadi. Itu aja kan. Belajarlah. Okay. Jadi, tadi Anda kata grup kita nak atur BB. Lepas tu, pulanglah pergi ke 900 BB. 6%. Lepas tu naik 1,300 9%. 3,000 PB naik 12%. Jadi kalau suka targetkan kumpulan tu ada 3,000 PB. 3,000 PB maknanya ada 5 kumpulan yang 600 PB. Betul tak? Jadi kita target itu 12%. Jadi lama-lama kita ada pula 12% lebih kurang 5 kumpulan dan 4 kumpulan dan kita dah 21%. Jadinya pastikan orang kata bonusnya memang hebat ya. Dan dulu tak ada 3% kali 3% itu aja. Sekarang ada pula dia punya cara mana dia increase atau tambahkan lagi bonus tu. Jadi bolehlah kita tengok melalui yang Win nak tunjuk ni lalu MW punya. Boleh Win? Okay. Boleh. Jadi kita tengok dulu ya. Then you boleh tahu macam mana nak dapatkan banyak bonus tadi. Mengapa banyak ya kalau banding yang lepas-lepas. So dah ada 2 bonus lah sekarang. Kalau 9% dulu 9 aja. Lepas tu ada pula lagi campur sekarang ni. Jadi kita go on buat. Kalau 12% tu dah lebih kurang kadang-kadang 2,000 pun dapat. 12% dah dulu lah. Sekarang 1,000 je. 1,000 lebih je. Jadi kita dapat wow, banyak bonus dengan ni 12% ya. Jadi orang kata 12% boleh hidup lah kan. Okay, kita tengok melalui apa ni, website kan. Sekejap eh, 1 minit. Mengira ni mula-mulakan ataupun pening kepala macam-macam dibagi kita sampai kita tahu nak apa. Tapi digalakkan kita, sponsor kita ni sponsor ABC. Seorang downline kita pun seorang-seorang mesti galakkan ada ABC juga. Sebab apa? Bila kita dapat 6%, dapat 3% pun dia galakkan ada ABC ya. Kalau tidak, tak dapatlah bonus. Dia panggil bonus score plus tadi. Bonus ni baru ya, belum tahun lepas dah guna ya. Jadi sekejap. Jadi diamond-diamond kan banyak dapat ratus-ratus ribu ya. Mula-mula tahun lepas. Jadi kita dapat benda ni yang macam sagurati betul-betul kan. Sebab apa? Time ya, bulan tahun lepas kan yang senang kan. Kita ada dah mula PKP ni kan, tapi MB bagi lebih dari tu. Bila lah kan, kita get the right business. Jangan lari daripada business ni, rugi kalau kita berhenti, rugi kalau tak buat ya. Kita buat, keep on doing, benda ni bukan susah. Barang-barang yang kita nak pakai ni, semua barang yang kita pakai kan. Nak cuci kereta, nak cuci rumah, nak cuci kain, nak sehat, semua ada. Jadi tak susah nak cerita ya. Cuma dalam ni lah ilmu tentang tentang artistry, dalam lah ilmunya. Tak susah nanti. Jadi, okay. Oh, see. Never, never.